Anda kembali bersama kami pemirsa di segmen Market Buzz yang akan mengulas sejumlah informasi seputar pasar modal dan juga rekomendasi dari analis untuk Anda. Kita mulai dengan informasi indeks harga saham gabungan atau IHSG yang gagal happy weekend pemirsa di perdagangan pada Jumat pekan lalu dengan kembali meninggalkan level 7.700-an. Pemberat terbesar datang dari saham PT Aman Mineral Internasional TBK atau AMMN dengan menyentuh level terendah dalam 3 bulan terakhir. Indeks harga saham gabungan terjun ke bawah level 7.700 di perdagangan Jumat 27 September 2024 dengan terpangkas 0,61% ke 7.696,92. Dalam sepekan, IHSG melemah 0,6% namun secara year to date masih menguat 5,83%. 7 indeks sektoral menyeret IHSG ke zona merah diantaranya sektor infrastruktur yang turun 0,71%, sektor perindustrian tergerus 0,42%, sektor keuangan turun 0,39%, dan sektor barang baku melemah 0,3%. 4 indeks sektoral penguat saat IHSG turun diantaranya sektor energi melonjak 1,1%, sektor properti dan real estate naik 0,6%, dan sektor kesehatan menguat 0,22%, dan sektor teknologi terangkat 0,14%. Sementara dari sisi saham, emiten pertambangan grup Salim PT Aman Mineral Internasional TBK menjadi penekan terbesar IHSG, mencapai 17,3 indeks point. Pelemahan dalam terjadi di tengah beberapa direktur perseroan tercatat melepas total 105,4 juta saham perseroan di 25 September 2024 dengan harga Rp9.631 per saham. Tujuan transaksi adalah untuk investasi pribadi. Total jumlah saham yang ditransaksikan mencapai 105,4 juta saham. Namun pada saat yang bersamaan, Presiden Direktur Aman Minerals Alexander Ramli justru memborong saham perseroan dengan nilai yang sama. Di sisi lain, saham perbankan raksasa PT Bank Rakyat Indonesia Persero TBK menjadi penahan koreksi IHSG mencapai 14,3 indeks point. Saham Bank BRI berbalik menguat setelah di perdagangan hari sebelumnya menjadi pemberat IHSG, usai JP Morgan menurunkan rekomendasi saham Bank BRI menjadi netral. Revisi ini dilakukan di 24 September 2024. Meskipun demikian, target harga dari JP Morgan untuk saham BRI masih di level Rp5.500 per saham. IHSG merada di tengah makin derasnya dana investor asing yang keluar dari pasar saham Indonesia terutama di perdagangan Kamis pekan lalu. Asing tercatat melakukan penjualan bersih hingga mencapai Rp2,27 triliun di seluruh pasar dengan rincian Rp2,53 triliun di pasar reguler. Namun di pasar tunai dan negosiasi asing kembali mencatatkan pembelian bersih Rp261,06 miliar. Asing diperkirakan makin melepas saham di Indonesia dan mengalihkannya ke pasar saham China. Setelah pemerintah setempat berencana memberikan stimulus jumbo untuk mendongkrak perekonomian. Terbaru, pemerintah China akan memberikan bantuan tunai ke masyarakat miskin dan memberikan voucher konsumsi senilai $74 juta untuk mendorong masyarakat berbelanja selama libur Golden Week. Berbagai sumber IDX Channel.